Ada sebuah area atau zona dalam kehidupan kita yang seringkali menghalangi pertumbuhan atau kemajuan kehidupan kita. Zona tersebut adalah zona nyaman. Zona nyaman adalah sebuah keadaan, situasi, kondisi, atau karakter kita yang kita pertahankan terus-menerus karena kita tidak mau ada resiko di dalamnya. Contohnya, ketakutan kita, kemalasan, egois, dan lain sebagainya. Kebenarannya adalah ketika zona nyaman itu ada di hidup kita, maka dipastikan tidak akan pernah terjadi yang namanya pertumbuhan atau kemajuan dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita ingin pertumbuhan itu terjadi, maka zona nyaman itu harus pergi dari kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah berani untuk meninggalkan zona nyaman kita, dan kemudian melangkahlah untuk meninggalkan zona nyaman itu, meraih sesuatu yang baru. Saya percaya pertumbuhan ada di depan kita.